Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Oke guys, di video kali ini kita akan melakukan pengulasan yang pasti untuk mobil Alphard. Nah, tapi berbeda nih, di video kali ini kita tidak membahas tentang pengupgradean untuk di bagian eksteriornya. Karena basically mobil ini sudah pernah kita upgrade menggunakan versi yang hatchback. Dan mobil ini tipe yang S, yang keluaran dari CBU punya. Nah, kita baru selesai melakukan perubahan di bagian interior. Teman-teman pengen tahu interiornya seperti apa? Langsung kita masuk ke bagian interiornya. Yuk, come on guys. Ini benar-benar luar biasa banget. Yang pasti jarang sekali orang yang melakukan pengupgradean seperti ini. Nah, yang kita upgrade ini adalah di bagian joknya guys. Yang dimana memang untuk versi Alphard tipe S, khususnya di kelas versi yang CBU, dia itu joknya itu tidak ada bagian elektriknya. Jadi si ownernya nih minta saya melakukan perubahan di bagian interiornya, khususnya di bagian bangku tengah, supaya kesannya itu lebih kelihatan tambah mewah. Yang pertama, yang kedua lebih enak didudukin karena ini memiliki beberapa fitur. Nah, teman-teman pengen tahu fiturnya berapa apa aja? Nah, langsung aja. Aduh, saya keselak ngobrolnya saking semangatnya. Oke, nah yang pertama adalah versi tipe S ini memang sebelumnya tuh masih manual ya. Dia nggak ada elektriknya. Bahkan sampai untuk kita majuin joknya pun dia semua manual. Jadi ini kita upgrade menggunakan versi yang executive launch. Nah, ini benar-benar mewah sekali. Yang dimana kalau untuk versi executive launch itu dia ada beberapa fiturnya. Nah, teman-teman bisa lihat dia ada memiliki fiturnya, ada di sebelah sana, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi dia ada memiliki fitur untuk yang paling kerennya adalah bagian memijat. Nah, jadi ini bisa dipijat nih guys. Nah ya, jadi saya pijat dulu. Waduh, ini benar-benar enak banget. Jadi mungkin teman-teman yang habis melakukan keluar kantor ada meeting ataupun sedang dalam perjalanan agak macet dan ingin melakukan relax juga, refleksi ya. Nah, jok ini salah satu alternatif untuk melakukan modifikasi. Jadi untuk jok ini sebenarnya bisa untuk di kelas mobil kalangan Alphard ya, baik Alphard yang generasi pertama sampai sekarang itu juga bisa kita melakukan penggantian jok model seperti ini. Nah, lalu yang kedua adalah dia memiliki fitur pendingin dan juga pemanas. Nah, jadi ada pendingin dan juga pemanas. Jadi misalkan bila saya putar yang sebelah sininya guys, nah itu untuk fitur bagian pendingin dan juga di bagian panas. Ini saya puterin, adem banget guys. Jadi benar-benar enak banget, dingin ya. Dimana memang kondisi lagi musim panas dan benar-benar panas banget. Biasa kan kita walaupun mobil sudah dingin kan agak keringatan ya pasti karena nggak mumpan AC-nya. Nah, ini jok ini bisa menjadikan solusi untuk supaya kita lebih adem juga. Oke, nah selain itu juga yang lebih menariknya lagi bahwa jok ini juga bisa bersandaran, yang dimana dia memiliki kaki kita untuk lebih enak kita nyantai ya. Nah, ini bisa dinaikin, teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya naikin. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih direlakin, maksudnya agak ngegantung ya, kaki saya kan agak gantung. Ini nggak usah khawatir, ini bisa kita majukan. Nah, kelihatan nggak nih? Ini saya agak naik sedikit. Nah, jadi agak bisa naik ke atas. Agak turun ke bawah ini bisa. Wah, setelah saya mentokin, saya dudukin. Wah, ini enak banget. Apalagi di mana jok ini kita bisa mundurin nih, guys. Jadi kita mundurin, ya, posisi begini. Terus, ini terlalu mundur. Nah, agak segini deh, sedang. Ya, lalu saya aktifkan kursi pijatnya. Wah, nikmat guys, benar-benar enak banget.
nggak mau keluar saya dari mobil ini. Jadi benar-benar enak banget untuk di bagian interiornya, dan ini salah satu kelebihan yang dimana kursi menggunakan versi yang executive lounge. Nah, ini beberapa fiturnya, lalu kita juga bisa mengeset juga fitur yang satu ataupun dua, nanti bisa teman-teman melakukan, bisa diprogramin juga ya. Nah, oke. Nah, selain itu juga yang lebih menariknya lagi, ini bisa kita putar menjadi 180 derajat. Nah, artinya ini bisa kita balikin ke belakang nih, guys. Pengen tahu teman-teman bisa balikinnya seperti apa? Oke, saya akan memberikan peragaan kepada kalian semua. Jadi saya harus keluar dulu ya. Ini saya mati-matiin dulu fitur pijitnya. Aduh, enak banget, gila, guys. Nah, jadi ini udah saya majuin dulu bangkunya, dan saatnya saya keluar, dan ini mau saya majuin dulu. Hop. Nah. Jadi ini harus dimajuin dulu. Nah, setelah maju kurang lebih segini, sep. Nah, karena ini agak tadi saya normalkan juga untuk supaya berbalik seperti semula. Jadi ini bisa kita balikan. Jadi ada tombol di ujung sini, ini untuk kita membuka kuncian di mana bagian 180 derajatnya ini. Saya tekan. Sudah, mouse belum. Nah, ini bisa diputar, guys. Luar biasa benar emang ini modelnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan ini kan masih goyang nih. Jadi saya tinggal tekan tombol ini. Nah, jadi ini masih bunyi. Kita tekan, nah, udah dia ngunci, dan kita harus mengembalikan lagi yang di mana joknya ini kita agak mundurin lagi ya. Wow, guys. Jadi ini bisa muter fungsinya. Jadi benar-benar sangat membantu. Jadi teman-teman mungkin yang berkeluarga bisa nguapin anaknya yang sedang mungkin dalam perjalanan, terus di sisi lain juga teman-teman bisa ngobrol, bisa bercanda ria di dalam mobil dengan kondisi seperti ini, dengan kejenuhan kemacetan yang ada di ibu kota ya. Nah, jadi ini benar-benar sangat rekomendasi sekali bagi teman-teman yang ingin melakukan perubahan di bagian jok. Memang harganya lumayan cukup mahal, tapi setidaknya kembali lagi dari kebutuhan kalian semua. Apakah kalian ingin melakukan perubahan seperti ini dan suatu kebutuhan atau tidak? Tapi di sisi lain, si owner pemilik mobil ini menjadikan salah satu salah satu opsional ya, yang dimana ini suatu kebutuhan. Aduh, susah banget ngomongnya, guys. Nah, ini suatu kebutuhan yang dimana dia ingin supaya anaknya, istrinya juga bisa nyantai, bisa enak, relax ya di dalam mobil. Jadi dia melakukan pengupgradean jok seperti ini. Sangat merekomendasi, dan teman-teman yang ingin melakukan perubahan nanti bisa hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Oke, lalu ini saya akan kembalikan dulu seperti semula, dan nanti seperti yang tadi ya. Nah, ini masih dingin banget, guys. Jadi saya akan normalkan dia, kalau misalkan di tengah-tengah ini antara hot dan cool, jadi dia otomatis dia ada mati, dan kita tekan tombolnya, dia ada hidup ya, ada tombolnya. Kalau harus dipecat ini tetap. Oke, nah, ini adalah fungsi untuk di mana fungsi pijit ya, ini untuk dimajuin. Jadi semua fiturnya juga berfungsi. Wah, ngomong hari ini kita kenapa nih, repotan nih, saking semangatnya untuk membuat konten jok ini, karena ini yang proyek pertama kali, guys. Jadi kita memang kan basically memang kita spesialisnya di bagian eksterior ataupun kita melakukan upgrade. Nah, jadi si kokonya ini minta saya, ayo dong, kamu juga harus bisa nih, ini request spesial dari saya, bisa nggak kamu melakukan modifikasi seperti ini? Bisa, tapi memang kita perlu inden ya, karena ini barang luar, barang import, jadi kita harus menunggu dulu dari segi pengiriman. Nah, ini nanti tinggal dibalikin aja, tadi sama ya, saya tekan tombolnya juga, jadi sudah mengelok, udah deh, guys. Jadi fungsinya itu benar-benar luar biasa, dan juga fungsinya itu sudah stabil, dan juga wah, udah mantep banget, guys. Ini tinggal kita mundurin. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tunggu apa lagi, yang ingin melakukan perubahan jok seperti ini, langsung aja hubungin Bian Bold Dikit. Oke, terima kasih, guys, untuk melihat di video kami kali ini, dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman yang mungkin ada saudara kerabat yang ingin melakukan modifikasi untuk bagian
interior mobil Alphard. Thank you.